Catholic, you know, point of view. They're both, for us, it's just funny. It was a way in... Salah satu pendiri Sepultura, Igor Cavalera, dalam sebuah kesempatan menyebutkan Sepultura seharusnya sudah bubar ketika dirinya keluar dari band thrash metal legendaris yang lahir di Brazil sejak 1984. Sebelum Igor cabut, kakak kandungnya yang juga pendiri Sepultura, Massimiliano Antonio Cavalera atau Max Cavalera, terlebih dahulu meninggalkan band yang membesarkan nama mereka. Bagaimana kisah selanjutnya tentang Sepultura? Ikutin terus. Brazil di pertengahan tahun 1984. Setelah hampir 20 tahun, negara itu dipimpin oleh diktator militer. Musik rock masih dianggap tabu oleh sebagian orang-orang yang duduk di pemerintahan. Apalagi musik yang dimainkan jenis heavy metal dan punk sangat-sangat tidak bisa diterima oleh pemerintahan Brazil saat itu. Memainkan musik heavy metal dan punk sudah dianggap tindakan subversif. Dari kawasan kumuh Belo Horizonte, kota terbesar ketiga di Brazil, Max Cavalera sebagai vokal dan gitar, Igor Cavalera sebagai drum, Paulo Jr sebagai bass, dan Jairo T, lead gitar, mencoba mendobrak aturan-aturan primitif itu. Dengan peralatan seadanya, mereka memainkan lagu-lagu seperti Iron Maiden, Metallica, dan Slayer. Selang beberapa waktu kemudian, setelah mencoba mengadaptasi berbagai jenis sound, mereka akhirnya memutuskan untuk memainkan sound death metal. Kebetulan saat itu band-band death metal seperti Possessed dan Death sedang naik daun. Sepultura, nama itulah yang akhirnya mereka pakai. No Pain No Gain, itu semboyan mereka dalam bermusik. Saat itu mereka sudah membuat lirik untuk musik mereka dalam bahasa Inggris. Sampai akhirnya Sepultura sudah disejajarkan dengan band-band underground di Brazil saat itu. Dan kesempatan untuk punya album sendiri pun datang setelah mereka ditawari untuk rekaman oleh perusahaan rekaman indie Cogumelo Records. Nama Sepultura semakin bergaung seiring dengan dikeluarkannya album Split LP dengan band Overdose. Mereka merekam 4 lagu di album tersebut. Tidak disangka, album itu pun direspon sangat baik oleh pecinta musik metal di Brazil. Tahun 1985, akhirnya Sepultura merekam ulang lagu tersebut. Album yang direkam hanya dalam waktu 2 hari diberi titel Bestial Devastation. Setelah warawiri di panggung musik lokal, pada tahun 1986 mereka masuk studio lagi untuk merekam album baru. Dengan waktu dan uang yang cekak, album itu pun akhirnya kelar. Bulan Agustus 1986, album Morbid Vision dirilis. Morbid Vision menjadi tonggak awal keberhasilan Sepultura. Album itu mendapat pujian dari kritikus musik dan dari pecinta musik metal di Brazil. Untuk membuat karir bermusik lebih maju, mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke Sao Paulo. Saat itu, gitaris Jairo T keluar dari Sepultura, digantikan oleh Andreas Kisser, seorang gitaris asal Sao Paulo yang mempunyai kemampuan skill yang bagus. Andreas Kisser lah yang membawa Sepultura ke level bermusik yang lebih berat. 1987, album Schizophrenia dirilis. Tapi karena kurangnya promosi, album ini pun tidak begitu mendapat respon dari kritikus dan pecinta metal. Lalu di tahun yang sama, Sepultura memutuskan kontrak dengan Cogumelo Records. Merasa albumnya perlu untuk mendunia, Sepultura melakukan lompatan besar dengan membuat deal kontrak dengan Roadrunner Records. Tahun 1989, album Beneath the Remains dirilis. Album ini ditangani oleh ahlinya sound metal, Scott Burns. Beneath the Remains membawa Sepultura ke level yang lebih tinggi. Mereka pun melakukan tur konser keliling Eropa dan Amerika. Dengan penampilan panggung yang garang membuat mereka menjadi salah satu band metal paling berpengaruh di tahun awal 90-an. Lagu Inner Self dari album Beneath the Remains menjadi video klip pertama Sepultura. Sepultura mengakhiri tur panjang mereka di tanah kelahirannya dan mereka disambut bak pahlawan. Setelah mendapatkan manajemen baru, Sepultura memutuskan untuk pindah ke Phoenix, Arizona. Tahun 1991, album Arise dirilis dengan hit single Dead Embryonic Cell. Album Arise direkam di Morrison Studio, masih dengan Scott Burns sebagai produser. Klip Dead Embryonic Cell diputar di MTV Amerika dan mendapatkan respon yang baik. Album Arise meledak di seluruh dunia. Penghargaan platinum menjadi milik mereka seiring dengan dilakukan tur keliling dunia. Saat tur dunia inilah Next menikah dengan Gloria Bujnowski. Cewek ini adalah manajer band Sepultura. Sukses album Arise, pihak label Roadrunner melakukan negosiasi dengan Epic Record menjadi rekanan untuk distribusi album-album Sepultura berikutnya. Tahun 1993, album Chaos A.D. dirilis mengangkat tema isu-isu sosial yang sedang berkecamuk di Brazil. Lagu Territory dan Rivus Resist menjadi hit single di album ini. Dengan musik yang lebih berat dan sedikit terinfluence dengan punk dan hardcore, menjadikan album Chaos A.D. sebagai sukses kedua mereka di belantika musik metal. Sebelum memulai proyek yang lebih ambisius lagi, mereka memutuskan untuk rehat dalam beberapa bulan setelah melakukan tur panjang keliling dunia. Tahun 1996, album Roots dirilis. Di album ini, mereka masih mengangkat lirik dengan tema-tema sosial politik. Mereka mulai mencari bentuk-bentuk kreativitas yang baru dalam mengolah sound. Di album ini mereka mulai bereksperimen dengan memasukkan instrumen-instrumen musik lokal Brazil. Instrumen perkusi yang cukup dominan di album Roots menjadikan album ini cukup unik. Dengan seteman gitar yang downtune membuat karakter sound di album Roots menjadi lebih berat. Album Roots menjadikan Sepultura di puncak popularitas. Di saat popularitas mereka yang semakin tinggi dengan jutaan fans yang tersebar di seluruh dunia, tidak bisa membuat hubungan antar personil Sepultura menjadi kian solid. Di antara mereka sudah terjadi perbedaan-perbedaan visi dalam bermusik, dan puncaknya adalah ketika mereka akan tampil di Monster of Rock Festival di London, Inggris. Beberapa jam setelah tampil, mereka mendapat kabar bahwa putra dari Gloria Bujnowski meninggal karena mobil yang kendaraannya mengalami kecelakaan. Sepultura pun tampil bertiga di acara itu karena Max dan Gloria segera pulang ke Amerika. Selang beberapa bulan kemudian, anggota band memaksa Max untuk mencari manajemen baru. Penyembuhan trauma pasca kematian putra dari Gloria membuat jadwal tur mereka jadi terbengkalai. Merasa anggota band tidak berempati atas kejadian itu, membuat Max marah dan murka. Akhirnya Max memutuskan untuk keluar dari Sepultura. Max merasa dikhianati. Fans Sepultura di seluruh dunia kecewa dengan kejadian itu dan mereka meminta Sepultura dibubarkan saja karena mereka menganggap Max adalah rohnya Sepultura. Sepultura tanpa Max bukan Sepultura. Babak baru bermusik Max pun dimulai. Max mulai membuat proyek-proyek kecil untuk menyalurkan kekecewaannya. Nail Bomb adalah proyek Max setelah keluar dari Sepultura. Setelah mengadakan beberapa kali audisi, akhirnya dipilihlah Jerry Green sebagai vokalis baru Sepultura. Dengan formasi yang baru ini, Sepultura sudah merilis dua album, Against pada tahun 1998 dan Nation pada tahun 2001. Di album Against, Sepultura berkolaborasi dengan musisi tradisional Jepang Kodo Percussion Ensemble di lagu Kamaitachi. akhirnya membentuk band sendiri dengan nama Soulfly. Tahun 2006 menjadi tahun terakhir Sepultura setelah sang drummer Igor Cavalera memutuskan untuk cabut dari Sepultura. Selama lebih dari 10 tahun, Sepultura menjadi band yang mempengaruhi iklim musik metal di jagat raya ini dan menjadi panutan bagi sebagian musisi metal saat itu. Musik yang jujur dengan lirik-lirik mengangkat tema sosial dan politik menjadikan Sepultura ikon musik metal. Kita pun pernah menyaksikan keganasan dan kegarangan Sepultura di atas panggung saat mereka tampil di Stadion Tambaksari, Surabaya. Non-conformity in my inner self. I won't follow rules. But self. I'm growing up in these fucked up streets and shit. The Indonesian fan. Lalu di tahun 2017, mereka merilis album Machine Messiah. Meloncat ke tahun 2020, Sepultura rilis album Quadra, album ke-15. Hingga saat ini formasi Sepultura yaitu Andreas Kisser di gitar, Jerry Green vokal, Paulo Jr bassis, dan Ilo Casagran sebagai drum. Oke teman-teman, itulah sejarah perjalanan Sepultura. Jika ada yang mau menambahkan, isi di komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you.